Selamat datang di seri tutorial seri GSE oleh Andi Kurniawan, Google Search for Education. Dalam tugas slide pertama, kita diminta untuk menampilkan satu screenshot dari Gmail di desktop berisi 5 kategori inbox, background yang berbeda, dan pesan yang dibintangi. Baik, kita masuk ketik di search.gmail.com. Setelah itu kita ditampilkan pada arahan Gmail, di mana di dalam Gmail saya ini hanya ada 2 kategori, yaitu inbox . Setelah itu kita menuju ke pengaturan, tampilkan pengaturan seluruhnya. Ya, loadingnya agak telat. Setelah itu kita masuk ke kotak masuk. Ya, di sana kita centang saja. Kemudian jangan lupa tekan simpan perubahan. Di sana ada promosi. Maka tampilannya akan tampil seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan merubah background. Kita menuju kembali ke pengaturan. Kemudian, kita menuju ke tema. Tampilkan tema. Ya. Kemudian kita bebas memilih sesuka keinginan kita. Saya memilih bidak catur, ya. Nah, tampilan sudah berubah. Kemudian langkah berikutnya, kita akan melakukan screenshot, ya. Screenshot guna kita mengumpulkan tugas di slide tugas di Google Classroom nantinya, ya. Kita menekan print screen di tombol keyboard di bagian atas kanan, ya. Setelah itu kita simpan di tempat folder yang kita inginkan. Sampai di sini tugas pertama di slide pertama kita, yaitu menampilkan 5 kategori inbox, tema background yang berbeda, sudah kita rampungkan. Ya, terima kasih.